Berikut ini cara buka ataupun cara mengaktifkan dan mematikan USB debugging di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo langsung saja berikut ini untuk pengaturannya. Buka pengaturan. Kalau kalian ingin mengaktifkan, pastikan opsi pengembang sudah dimunculkan. Nah, di sini saya ulang dari awal bagaimana proses opsi pengembang diaktifkan. Caranya seperti ini, setelah buka dari pengaturan ini, kalian lihat ada tentang perangkat atau tentang ponsel di sini. Pilih yang namanya versi, kemudian lihat nomor kompilasi ini, ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, masukkan kunci layar, ataupun pola layar, ataupun PIN. Setelah itu, opsi pengembang langsung aktif. Nah, setelah itu kalian pilih yang ini, pengaturan sistem atau kalau kalian yang menggunakan Android 12 ke bawah, namanya pengaturan tambahan. Kemudian pilih opsi developer dan cari yang namanya yang ini, debugging USB atau USB debugging ini. Aktifkan untuk kalian ingin menyambungkan ke komputer, pilih OK. Dan setelah itu, kalau kalian ingin mematikan di tempat yang sama, yang ini, dimatikan. Jadi sangat simpel, silakan dicoba, semoga bermanfaat.